Dan sejuk di bumi Sukawati ini. Kasih dan sayang kepada sesama yang harmonis, rukun damai di antara kami dan semua pemimpin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dan berilah kami kemampuan untuk memaafkan kekhilafan saudara-saudara kami. Kami kerukunan, keharmonisan, dan keselamatan. Terima kasih Bapak. Bapak Dr. Amir Mahmud, Esos MAG, dan Bapak Deniawan Tony Chandra Wijaya untuk ketakir. Terima kasih Bapak. Nanti beliau bertiga yang akan menyampaikan materi dalam kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ketua FKUB dengan seluruh pengurus FKUB yang alhamdulillah bisa hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ketua MUI Kabupaten Sragen, Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen beserta komisioner Bawaslu yang hadir. Para pejabat dan para kapolsek di jajaran Polres Sragen dari Kespangpol Limas Kabupaten Sragen, para ketua parpol atau perwakilan dari masing-masing partai politik di Kabupaten Sragen, para kiai, para ustad, para tokoh ormas, organisasi masyarakat dan satgas Kabupaten Sragen, bapak-bapak takmir masjid Sragen. Tema ini sengaja kami ambil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian, utamanya menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang pertama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini merupakan suatu upaya preventif kami untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif, terutama mendekati pemilu 2019 yang insya Allah nanti tanggal 17 April 2019 tidak terasa tahap kampanye tinggal 49 hari lagi. Nanti mendekati tanggal 17 April 49 hari lagi. Di sini mesin politik sudah semakin panas. Mesin politik semakin panas, beredar berbagai macam isu dan berbagai macam provokasi dan lain sebagainya. Baik melalui media sosial, terutama melalui media sosial yang saat ini salah satunya sudah berkembang di lingkungan Kabupaten Sragen ini. Yang paling update saat ini adanya upaya-upaya yang katanya akan memanfaatkan tempat ibadah untuk kegiatan politik, dan kemudian ada upaya-upaya lainnya yang untuk dilaksanakan untuk dalam rangka pemenangan pemilu tahun 2019 ini. Memang pemilu tahun 2019 ini pemilu yang berbeda dari pemilu sebelumnya. Tahun ini digabungkan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Selain itu ada batas parliamentary threshold tahun ini yaitu 4%. Ini menimbulkan mesin politik ini semakin kencang. Bagaimana caranya? Setidaknya selain calon-calonnya bisa terpilih, kondisi tersebut yang saat ini beredar banyak pertanyaan kepada kami adalah terkait dengan tempat ibadah. Oleh karena itu untuk menjaga agar dan untuk memfasilitasi supaya ada upaya-upaya untuk melaksanakan pencegahan, kami laksanakan kegiatan ini. Tadi kami dapat informasi dari Bapak Ketua FKUB bahwa tahun 2018 ini Kabupaten Sragen memperoleh peringkat pertama kota yang terukur se-Jawa Tengah. Ini juga memperkuat apa yang kita raih tahun 2017 kemarin, yaitu kota terukur se-Indonesia. Oleh karena itu ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita untuk nanti sampai pemilu tahun 2019 ini selesai, sampai 20 Oktober 2019 pelantikan calon-calon yang terpilih, termasuk nanti bulan Septembernya pelantikan legislatif yang terpilih, semoga Kabupaten Sragen terus dalam kondisi aman dan kondusif. Jadi Bapak-Bapak sekalian, tujuan kegiatan pada kita pada pagi hari ini adalah untuk memfasilitasi atau untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat saat ini. Monggo nanti ditanyakan kepada bapak-bapak narasumber kita yang insya Allah beliau sangat berkompeten terhadap bidangnya masing-masing. Nanti dibantu oleh Pak Moderator untuk mengarahkan bagaimana jalannya diskusi ini.
Dan kami harapkan nanti akan kami tutup juga dengan deklarasi. Intinya adalah kita sepakat untuk menjaga kondisitas Kamtipmas yang ada di Kabupaten Sragen. Outcome yang diharapkan adalah pemilu 2019 Kabupaten Sragen berjalan dengan aman, damai, dan sejuk. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Polres Sragen dan rekan-rekan dari FKUB yang telah membantu pelaksanaannya kegiatan ini dan membantu kami untuk memilihkan tema yang insya Allah up to date dengan apa yang kita hadapi saat ini. Dan semoga ke depan kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, serta tujuan kita untuk sama-sama mewujudkan Kabupaten Sragen yang terus asri dan terus guyub rukun ini akan tercapai. Selanjutnya kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, kami mohon maaf apabila dalam penerimaan kami atau dalam penyelenggaraan acara ada kekurangan atau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang pas. Ini akan menjadikan bahan evaluasi kami ke depan untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, diberikan kesejahteraan, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, serta diberikan bimbingan untuk bersama-sama memelihara Kamtipmas di Kabupaten Sragen ini, serta bersama-sama mensukseskan pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk di Kabupaten Sragen. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih apa yang menjadi pembukaan bagi saya. Ini langsung kepada Bapak sekalian untuk membuka kegiatan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu tanggal 27 Februari 2019, pukul 09.30 waktu Indonesia Barat, forum group discussion dengan tema stop politisasi tempat ibadah menuju pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk di Kabupaten Sragen, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya selamat mengikuti kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Merupakan acara berikutnya adalah kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Anastasia Brilianti, Ketua Bidang HI dan Pariwisata HIMI Surakarta. Kami silakan. Disampaikan nanti yang pertama itu, yang kedua kaitannya dengan paham radikalisme ini, menurut hemat saya, menurut mindset saya itu adalah doktrin. Agno itu tadi. Doktrin ini